Tentunya harus mampu mencoba menekan bola dan akhirnya tergetar salah satu jaring pertahanan penjaga gawang daripada tim kesebelasan tadi. Bagaimana Sedon yang agak sedikit dengan tekanan tentunya para pemain dari tim kesebelasan Cornetes Haru berubah 1-0 tadi kedudukan sementara. Baik satu gamenya tentunya besok sore bagaimana tim kesebelasan Kila Permata, tim besutan Bos Odik dan juga Bos Haikal, pertandingan besok sore tentunya di semifinal kedua. Saudara penonton, baik saudara penonton Freger, ini merupakan pertandingan di babak pertama. Dua tim yang memang juga tadi peluit sudah ditiup langsung lewat wasit pertandingan Dr. Andes Haji Irwan di Eleng. Inilah pertandingan tadi lewat pasukan Jadok mencoba dia kuasai bola nomor punggung 10, ayunkan lagi tekanan masih terus silih berganti serangan tadi lewat salah satu pemain pasukan daripada Grand Spot Kado lewat nomor punggung 19. Inilah tadi seorang Agung Ante saudara, Anda Alvaro kembali tadi, Anda Alvaro masih kita nantikan saudara Frontan Fregar lewat seorang Cho tadi. Inilah Cho, pemain yang sempat tentunya merasakan rasa bagaimana pertandingan lalu tentunya di Kebon Sawit Asim dan Mulia wilayah Rangkas Bitung Kabupaten Lebak lalu saudara Fronten Fregar seorang Jo tadi nomor punggung 15 kembali direbutkan daripada Oven Turnamen Ayah Jo Nokap jilid ke-6 tadi saudara. Tendangan masih kita nantikan saja, mundur dia ke belakang setelah letakkan bola, tendangan goal kick seorang penjaga gawang Robi Kasilas, penjaga gawang mundur dia ke belakang mencoba tadi ayunkan arahkan lewat seorang Robi Kasilas tadi saudara. Asmat Castelo terus menekan lewat seorang Budigol, lagi-lagi tekanan lewat Arai mencoba tadi ada Hafid Ali. Inilah pemain mantan ujung tombak dari Persikat Depok lalu, dua pemain bagaimana seorang Asmat Castelo dan juga Hafid Ali lebih awal direbutkan di pertandingan, curi bola lewat salah satu pemain. Hafid Ali tadi masih bermain sedikit dingin saya rasa di pertandingan babak pertama di menit awal dan memang saat ini belum menghangatkan suasana para penonton di luar lapangan pertandingan. Ini boleh bayar usaha ya, datang nih baik ya. Ya, aduh, Raul datang Raul tuh. Baik, saudara penonton terger, kembali lagi ke pertandingan masih kita nantikan tadi. Dan juga terima kasih bagaimana iring-iringan penonton yang memang sudah mulai berdatangan dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah tentunya untuk menjadi satu saksi sejarah. Dan juga Nyonya Lia, terima kasih datang dari kawasan Kota Jasinga. Kembali juga sudah hadir tadi saudara penonton Fregar dengan satu tendangan angkat tadi bola arahkan lagi mentah lewat salah satu pemain. Masih Jo tadi kali ini pemain nomor punggung 6 mencoba lagi lakukan sebuah tekanan silih berganti bagaimana Cisi yang memang terus di marking dipersempit beberapa pemain barisan terakhir tadi. Budigol lewat Asmat Castelo angkat lagi seorang Cisi, tahan tadi Cisi jauh-jauh tadi seorang Cisi tentunya dan bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara penonton Fregar. Pertandingan yang juga sudah mulai ditata para pejabat teras, Bang Ivin terima kasih di sana dan juga ada Bang Abi daripada Porgam Maja Kabupaten Lebak ambil hadir lagi menata pertandingan secara langsung. Inilah tendangan penjurukan dan juga rekan Ifong, terima kasih rekan Ifong di sana kembali hadir lagi di sebelah kanan. Saya melaporkan pertandingan tadi saudara, pertandingan dua anak tim lewat satu tekanan tadi. Inilah lemparan ke dalam arahkan ke gawang bahaya tadi seorang penjaga gawang tentu bagaimana Sedon, lagi-lagi tadi seorang penjaga gawang Sedon yang terus mempersempit pergerakan lawan lewat seorang Ante tadi mencoba mundur ke belakang dengan kaki kanannya saja saya rasa. Pertandingan tadi masih 0-0 kedudukan di babak pertama, masih kacamata belum berubah tadi tentunya di awal pertandingan babak pertama yang memang sudah berjalan tadi memang saat ini sudah mulai bergulir tadi tentunya saudara penonton. Kali ini sebuah tekanan masih terus silih berganti, Anda Alvaro ayunkan tadi arahkan Anda Alvaro mencoba lagi sebuah tandukan di udara lewat nomor punggung 19 tadi Agung Ante saudara penonton. Masih Agung Ante tadi bersiap angkat dia bola ada salah satu pemain barisan terakhir dari kiri ke kanan. Inilah seorang Hamed saudara, kembali tadi Hamed, tiga pemain jangkung di belakang merupakan salah satu jangkar terakhir tentunya bagaimana Arif Pison dan juga memang harus di vlog ada Agung di sana dan juga kembali kita nantikan saja saudara penonton Regar masih kita nantikan sebuah tekanan lewat seorang pemain Jos. Inilah seorang Yosep arahkan tadi bola ayunkan masih kita nantikan
sebuah tekanan terus silih berganti. Lagi-lagi tadi Budigo yang memang sempat kehilangan bola Asmat Castello. Berlari dia Asmat Castello mundur ke belakang, ada Gilang Ramadan. Arahkan tadi Gilang Ramadan. Pelanggaran tadi Jo. Dilakukan tadi lewat seorang pemain, seorang Agung Ante tadi. Inilah tendangan bebas saja si Rasa Ayung. Kembali tadi arahkan ayunkan. Sementara lewat salah satu pemain kaki kirinya, arahkan lagi Budigo, Asmat Castello, Kise, tahan sejenak nomor punggung 10 di belakang tadi saudara. Lewat Rijal Gibran arahkan ke gawang, bahaya tadi, Hafid Ali! Seorang Hafid Ali, terjebaku tadi Hafid Ali, namun saat ini bola masih belum mampu dimanfaatkan seorang Hafid Ali, saudara Frontang. Hingga bola tadi keluar jauh-jauh meninggalkan lapangan pertandingan tentunya di daerah jantung pertahanan. Sementara pertandingan masih terus, Bang Odoy secara langsung tadi menatap Odoy Siu. Terima kasih dan juga tentunya rekan segini mabur muda saya di sana, Om Jana. Terima kasih Om Jana. Serombongan sudah mulai hadir baik untuk Bapak Haji Sanem. Di sana di sebelah kiri saya melaporkan bahaya. Seorang Agung tadi kita nantikan Apitali. Tipis tadi Hafid Ali, berkali-kali tekanan serang Hafid Ali. Masih H2C tentunya, etut pelatih kepala Bang Felung dan juga Bapak Asep Vijay serombongan di sana, Bang Agil. Terima kasih Bang Agil, rekan tercinta pemilik tentunya dua villa di kawasan Bogor. Inilah Bang Agil, saudara penonton Bregar. Dan juga sudah mulai H2C, harap-harap cemas tadi setelah tipisnya bola. Dua kali serangan, apakah memang pasukan Cordes Pileles kembali akan merasakan pertandingan grand final di Oven Turnamen daripada Ayah Cono tentunya, saudara penonton. Dan juga terima kasih walaupun sedikit mendapatkan kekecewaan, sementara dilema yang masih ada di dalam pikirannya tentunya Bang Deden Motor setelah kemarin tim SMJ Sinar Maju Jaya yang memang harus kecolongan tentunya di pertandingan setelah drama aduhnya nanti dan menerima kekalahan secara legowo. Inilah Bang Deden Motor, saudara penonton. Kembali pertandingan tentunya di babak pertama. Inilah sebuah tekanan, masih memang terus silih berganti. Arahkan lagi-lagi ada Agung Ante, Arif Pisang. Mencoba lagi kita nantikan tadi, saudara penonton. Serangan pun terus silih berganti. Arahkan kembali, ayunkan. Lagi-lagi tadi bola jauh tentunya dari bidang sasaran saja, saudara. Sementara bola, terima kasih rekan pasukan semua. Pertandingan di babak pertama, Bang Nanang juga masih H2C di sana. Rombongan daripada Pordes, Bang Pelung Santai, Pak Lurah Amanta masih belum bisa tersenyum. Kosong-kosong tadi kedudukan. Bang Guntur ajak senyum dulu, Bang Guntur, biar enggak stres menyaksikan pertandingan kali ini. Baik, inilah pertandingan dan juga Dudung Samba. Mungkin dia sudah mengakhiri kiprahnya dengan sepak bola karena mulai berbisnis kendaraan roda empat tentunya, Bang Dudung Samba yang memang sudah mulai gantung sepatu, saudara penonton Bregar. Kembali kita nantikan, angkat lagi bola, arahkan ke gawang. Sebuah tekanan tadi, Rijal ayunkan tadi bola, arahkan dia. Masih dua pemain, Agung Ante cukup liar dia bermain di beberapa lini tadi. Serangan masih kita nantikan, seorang Arif Tijan cukup baik tadi. Dua pemain of duel tadi, maksudnya merupakan body charge. Arahkan lagi, inilah dia pemain, masih kita nantikan saudara. Lagi-lagi tadi memang sedikit terlalu tinggi tadi bagaimana seorang Arif Tijan mengangkat sepatunya tentunya ataupun kaki kanannya saudara, sehingga terjatuh salah satu pemain. Inilah Jerry Thompson tadi, akhirnya pertandingan terhenti dan harus terjadi sebuah tendangan bebas, tendangan direct free kick di daerah jantung pertahanan wilayah penjaga gawang daripada Robi Casillas tadi saudara. Inilah Robi Casillas, penjaga gawang memang tentunya, yang juga kembali akan melakukan satu tendangan direct free kick agar hidup-hidup 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain, bahkan full team menyisakan seorang Didi saja. Cise tadi di tengah lapangan saudara, kembali satu tendangan, angkat ke gawang. Terlalu jauh tadi, jauh-jauh bola meninggalkan lapangan pertandingan saya rasa. Inilah satu tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan daripada Pordes Pileles tim besutan Bapak Lura Amanta tadi. Mundur dia ke belakang seorang Robi Casillas.
pertandingan yang memang saat ini belum membuahkan hasil, saudara. Dengan kedudukan masih 0-0, Anda Alvaro arahkan tadi diangkat bendera tinggi-tinggi. Artinya salah satu pemain yang memang sudah terperangkap offside. Dengan satu jebakan rantau darat para pemain, barisan terakhir dari kiri ke kanan. Inilah satu tendangan saja mundur ke belakang. Lagi-lagi tadi Arif Dison, pemain yang juga sempat memiliki harga termahal di kancah tentunya Liga Tarkam Indonesia. Seorang Arif Dison tadi arahkan dia bola, ayunkan kembali lewat kise. Bahaya! Bahaya bang! Budi gol, saudara penonton dan juga pendengar. Inilah tadi seorang Budi gol, kembali nantang dengan sebuah tekanan. Bagaimana tadi Budi gol yang memang tentunya harus mampu mencoba menekan bola dan akhirnya tergetar salah satu jaring pertahanan penjaga gawang daripada tim kesebelasan tadi. Bagaimana Sedon yang agak sedikit dengan tekanan tentunya para pemain dari tim kesebelasan Flores Tesaru berubah 1-0 tadi kedudukan sementara. Baik, 1-0 tentunya saudara penonton pregar. Inilah tadi pertandingan dan bukan lagi merupakan hal yang tabu, saya rasa merupakan hal yang biasa dalam kompetisi. Berkali-kali pertandingan bahkan sepak bola 1-0 kedudukan keunggulan sementara untuk tim daripada Flores. Masih kita nantikan tadi Tileles, Anda Alvaro angkat bola ke gawang. Bahaya kembali tadi penjaga gawang Robi Casillas. 1-0 tadi kedudukan sementara, tentunya tertinggal satu angka saja pasukan daripada Caduk, merupakan tim besutan tentunya Bang Deden Hendra di sebelah kiri. Saya melaporkan pertandingan saudara Frontan. Sementara satu angka keunggulan memang dipisit yang tidak begitu aman, belum begitu aman tentunya bagi dua tim kesebelasan. Pak Lurah Haji Rusjani, terima kasih tentunya dari Desa Kareo, Kecamatan Cawilang, mendampingi pemilik perusahaan Trias Beton. Terima kasih tentunya Bang Suhran dan juga Bapak Duru Sadira. Di belakang saya melaporkan pertandingan Bang Deden Motor, tersenyumnya tersenyum sayup tipis tentunya. Ketika kemarin tim SMJ yang memang harus menggelengkan kepala, harus angkat cover lebih awal di kompetisi daripada Ayah Cono, kalah di pertandingan tentunya putaran kedua. Andas mereka harus pulang kampung. Inilah pasukan daripada Deden Motor, saudara penonton Regar. Juga Bapak Guru Taufik Rahman, terima kasih di sana Bapak Guru Taufik. Jangan dililik terlalu tajam Pak Guru Taufik. Gampang, tinggal hubungi Edward saja, nggak sulit. Kita kembali lagi ke lapangan saudara penonton. Inilah sebuah tendangan saja, kembali satu tendangan namun dilakukan seorang pemain. Robi Casillas ayunkan tadi, Robi Casillas kembali lagi mencoba tentunya dengan tekanan silih berganti, keluar lagi bolanya, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan masih kita nantikan saja saudara, apakah memang inilah pasukan daripada tim kesebelasan Caruk dengan satu tendangan bebasnya nomor 7 Ivan, ataukah seorang Paldo. Mundur dia Paldo, angkat tadi bola Paldo ke gawang. Robi Casillas dengan tenang tadi memeluk bola. Inilah Robi Casillas, ayunkan lagi Robi Casillas, tahan lewat seorang Rijal, mencoba lagi kerjasama pemain nomor punggung 9 Kamal, mencoba dia mundur ke belakang. Lagi back pass tadi ke belakang kali ini, dua sentuhan tadi Kamal dan bola tadi harus ya meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam lewat Asmat Castelo, Budi gol pencetak gol semata wayang. Mundur dia, ada Gilang Ramadan, lagi-lagi tekan bola lewat Yosef, merupakan pengatur serangan tadi. Ayunkan Paldo, siapakah yang dituju? Jerry Thompson. Kembali kita nantikan saja saudara, lewat Tio Ramandika, pemain nomor punggung 8, arahkan lagi long-long passing dia ke gawang. Tangkapan hangat dengan memeluk erat tadi penjaga gawang daripada tim kesebelasan Flores Cileles. Walaupun 1-0 keunggulan sementara dan memang mereka berharap untuk memenangkan pertandingan yang sesungguhnya agar merasakan bagaimana pertandingan grand final Ayah Cono nanti pada tepat hari Sabtu yang akan datang. Tidak ada perubahan jadwal dan juga akan dihibur tentunya sekaligus penutupan lebaran bahan puasa kamrut atau topeng duanya. Barung. Ayo, ayo. Barung. Ya. Barung dibayar di sana ya, Bang Guntur. Nanti biar Bang Guntur ngambil hadiahnya di atas panggung ya. Baik, kita kembali lagi ke lapangan saudara penonton Pregar. Ini di pertandingan memang semakin semarak.
Juga terima kasih, selamat datang rekan-rekan, sahabat, penonton bola, juga ada nyonya besar Etik di sana. Terima kasih sudah mulai hadir, kembali mulai menatap pertandingan walaupun sempat absen beberapa bulan lalu. Pohon, panas kok. Baik, Bang Deden sudah mulai tersenyum agak lebar sekarang. Jono, ini pertandingan memang masih kita nantikan tadi, saudara beruntung bergar. Tekanan terus diberganti Budi Gol. Coba tadi ada Hafid Arif, lagi-lagi keras, jelas tentunya dan baik. Ini pertandingan tadi saudara, bagaimana nomor punggung 19 tadi seorang Agung Ante melakukan tadi pelanggaran dan akhirnya lewat satu tendangan bebas saja setelah tadi Bayu Angin yang memang tadi sempat dijatuhkan di pertandingan babak pertama. Juga terima kasih tentunya Bapak Haji Muhammad Koha garis miring Haji Daeng, pemilik daripada Sok Anem 999 Antasari Jakarta. Kembali hadir lagi di sebelah kiri, saya melaporkan pertandingan saudara. Mundur ke belakang kali ini lewat Arif Kisang dengan efek kaki kanannya saja, Sedon. Inilah Sedon, banyak mobil Sedon di showroom Bang Deden tetangga ya Jono. Kita kembali kembali lagi ke lapangan. Hafid Ali, inilah Hafid Ali. Hafid Ali dicuri saja tadi lewat pemain Ayung Bulog, maksudnya seorang Anda Alvaro yang memang belum mampu berbuat banyak. Anda Alvaro, apakah memang karena tarkam yang memang begitu terlalu banyak? Dan juga terima kasih tadi Bang Andri Damkar DKI Jakarta yang baru saja kemarin sukses tentunya di pagelaran daripada Parma Parung Maja, perbatasan antara Kabupaten Tangerang Serang bahkan Lebak, tentunya menggelar 24 tim kesebelasan baru saja kemarin final di hari Rabu. Kembali tentunya hadir saat ini di sebelah kiri, saya melaporkan pertandingan Bang Andre Damkar saudara. Kembali lagi ke lapangan pertandingan di babak pertama dengan kedudukan 1-0 tadi, kedudukan satu angka saja. Memang saat ini belum bertambah bahkan berubah posisi daripada dua tim kesebelasan tadi saudara. Penonton serangan berbalik, lagi-lagi tadi seorang Asmat Castelo sedikitnya berputar arah tadi mundur. Inilah seorang Asmat Castelo, dua pemain diangkat lagi tinggi-tinggi tadi bendera dua warna. Terandes Amirkan tadi saudara penonton Tregar, merupakan asisten wasit kelahiran negara India, dibesarkan di kota Talabang. Ambil jualan celana, inilah seorang Amirkan memang sudah mulai angkat bendera tadi tinggi-tinggi, heading bola lewat gilang, arahkan lagi Asmat Castelo, ayunkan Budi Gol, tahan tadi lewat pemain terakhir, pemain nomor punggung 3, inilah Ivan Pahlevi tadi. Masih kita nantikan saudara, kembali mencoba bahaya, terlepas dari kaki pemain barisan terakhir dari kiri ke kanan, seorang Hamed, inilah Hamed tadi, pemain tentunya Hamed tadi saudara, merupakan pemain kelahiran negara Gini. Ayunkan tadi bola, arahkan lagi bola, lagi-lagi tekanan pun terus silih berganti, ayunkan arahkan serangan berbalik, mencoba dia Jerry Thompson yang memang selalu dipersempit. Beberapa pemain tadi nampak maju ke depan, seorang pemain Rijal nomor punggung 10, namun harus dihentikan tadi seorang Gilang yang coba melakukan sebuah pelanggaran di sektor sebelah kanan penjaga gawang, tentunya daerah kekuasaannya sendiri. Inilah satu kesalahan tadi saudara, dan harus terjadi satu tendangan bebas. Dan juga untuk besok tentunya jangan Anda lewatkan pertandingan The Winning Team, pertandingan Big Match yang juga tidak akan kalah menariknya pertandingan besok. Bagaimana Enggal sehat tentunya Bapak Dr. Harry dan juga Ibu Bidan Lasmini yang akan kembali jor-joran rogoh kantongnya cukup dalam untuk mengirimkan tentunya M-Thinkingnya kepada para pemain saudara besok sore, yang memang sudah ditantang langsung tim daripada Kila Permata, tim Besutan, Bos Odik dan juga Bos Haikal. Itulah pertandingan besok sore. Kembali lagi ke lapangan tentunya Bos Deden Motor, merupakan pemilik tim yang baru saja memiliki kekecewaan sejenak kemarin sore karena timnya harus angkat koper lebih awal, yang memang ia terus tentunya dengan bahasanya capek menang, elem-elem baik Den. Baik, kita kembali lagi ke lapangan saudara penonton Regar. Kembali kita nantikan, inilah tendangan bebas, angkat lagi bola arahkan ke gawang, hampir-hampir tadi sebuah tekanan. Inilah penjaga gawang tadi Sedon, ayunkan lagi Sedon, penjaga gawang yang memang
masih kita nantikan tadi tekanan pun terus silih berganti di pertandingan tentunya babak pertama. Apakah memang harus berakhir pertandingan di babak pertama dengan kedudukan tipis manis 1-0 dari saudara Brandon? Angkat lagi. Aduh, ajur. Baik, seorang pemain dari Portes tadi tentunya bagaimana Ivan Tahlevi memang melakukan satu pelanggaran terhadap salah satu pemain tadi Cise. Inilah pemain nomor punggung 6 tadi Cise saudara. Kembali mulai berlari tentunya rekan sahabat tim ofisial dari Fordes Kileres. Inilah mulai diberikan air bantan. Kembali diberikan terhadap Cise. Dan akhirnya tadi salah satu pemain Cise tadi saudara Brandon dengan satu tendangan kita nantikan tendangan bebas. Tendangan akhirnya saja tendangan bebas daerah jantung pertahanan kita nantikan serangan berbalik bahaya Aragu Bulo terlambat tadi persekian detik pemain nomor 8 inilah pemain dari tim kesebelasan tadi bagaimana seorang Tio yang memang harus terlambat tadi persekian detik lemparan ke dalam Ivan Fahlevi mencoba tadi lewat seorang Ivan Fahlevi. Inilah Ivan Fahlevi tadi saudara penonton Fregar. Mundur dia timang-timang sejenak tadi Ivan Fahlevi. Ayunkan sebuah tandukan bahaya. Sekrimit dan juga tadi sempat terjadi kemelut namun satu tangkapan. Penjaga gawang tentunya inilah penjaga gawang daripada Robi Casillas tadi saudara penonton. Mencoba dia puluh bola angkat udara. Umpan panjang tadi bola arahkan lewat salah satu pemain. Masih kita nantikan Arif Pisang dua kali dengan kaki kanannya dia mulai dua sentuhan tadi Tio Ramandika cukup ciame ayunkan kali ini mencoba lewat Agung Ante lewat kaki kiri arahkan bola dibiarkan saja bung jauh-jauh tadi dari bidang sasaran memang tidak terarah bola di daerah jantung pertahanan di pertandingan tentunya babak pertama dengan keunggulan 1-0 tadi kemenangan sementara untuk Kileres. Mulai tersenyum tipis tentunya Bapak Lurah Amanta di sana. Nanti kalau dua baru bisa lebar senyumnya. Masih 1-0. Nantikan saja pertandingan Bang Agil. 1-0 Bang Agil. Pertandingan di babak pertama. Arahkan lagi, ayunkan masih kita nantikan. Kembali salah satu tentukan kepala bahaya Cise. Terlantat lagi Cise. Dipersempit dua pemain tadi Cise. Inilah seorang Cise tadi saudara penonton. Dan juga terima kasih selamat datang tentunya si Hayang ke alam doang pemilik daripada wilayah Cawilan. Terima kasih Bapak Guru Dato Sugiyarto merupakan ketua PGRI Kecamatan Cawilan. Dan juga si Hayang ke alam hadir Bos Ego di sana. Terima kasih selamat datang Bos Ego. Kembali hadir di sebelah kiri saya melaporkan pertandingan dan juga Bang Udin Loyo. Terima kasih Bang Udin Loyo. Di sini tentunya ada Bang Sugron dan juga Bapak Guru Sadida bahkan merupakan orang nomor 1 dari Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Timur. Terima kasih Bapak Lurah Haji Rusjani serombongan nampak hadir di atas tribun kehormatan dan juga sekaligus Ketua Apresi Kecamatan Jawilan yang memang sudah hadir di belakang saya tadi saudara. Besok pertandingan yang tidak akan kalah menarik lagi besok. Silakan Anda datang dan kembali saksikan di pertandingan semifinal kedua. Inilah pertandingan semifinal besok. Tentunya ada tim Enggal Sehat. Tim besutan Bapak Dr. Heri dan juga Ibu Bidan Lasmini dari kawasan Cidahu Kovo. Yang memang akan menghadapi lawannya tim Kila Permata. Tim besutan Bos Odik dan juga tentunya Bos Haikal. Pemilik showroom Permata Tiga Rasa. Pertandingan besok sore mereka juga akan kembali jor-joran. Tidak akan main-main. Pertarungan harga mati bagi dua tim. Di semifinal kedua tentunya saudara penonton kali ini setelah kemarin Ha 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 ha
Kacau Bang Bukang ya. Iya. Bosai Gong, lama ya nggak ketemu. Nomornya hilang semua, handphone saya hilang. Satu pun tak ada nomor. Baik, terima kasih. Isap rokoknya Bosai Gong, bakar dulu. Biar tidak terlalu serius. Saksikan pertandingan tentunya di babak pertama. Bosai Gong katanya suruh angkat tangan, kata Hijono tuh. Ya. Baik, kita kembali lagi ke lapangan penonton Tregar. Ini pertandingan di babak pertama. Masih kedudukan tadi 1-0. Dan juga Bang Peking, terima kasih serombongan. Di sana sudah mulai menatap lagi pertandingan di babak. Udah? Teleponnya udah belum? Oke, baik. Ya, terhenti lagi kalau memang Presiden Direktur dari Padokon Turnamen ada telepon. Saya matikan dulu sejarah. Baik, terima kasih, pertandingan berakhir di babak pertama. Unggulan sementara 1-0 saat ini masih dikantongi daripada tim Bordes Kilales. Sejarah saya rekan Serana Bung Edward. Tentunya kita akan kembali lagi di pertandingan babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Jangan bilang kok, berarti tegak di sini.